Sito. Kamu satu-satunya budak yang dipercaya istana. Dan karena kamulah, seluruh budak di Mesir dapat tersenyum. Tolong sampaikan terima kasih kita kepada Tuan Putri Anissa atas penambahan jatah ransum makanan kemarin. Baik, Paman. Akan saya sampaikan. Kamu harus bangga mempunyai istri Mas Sito, anakku. Kamu juga sadar, kamu harus bangga sama ibu kamu. Terima kasih. Paman pamit dulu. Sito, jangan buat aku dimarahi ayah terus. Aku capek membela kamu di hadapan ayah. Baik, Tuan Putri. Sesembahan kita menghendaki Tuan Putri berada di Balairung segera. Mas Sito, kenapa kamu lambat sekali? Innalillahi. Canda, Mas Sito. Budak, siapa yang kamu sembah? Mengakulah, atau aku penjarakan seluruh keluargamu. Tolong, jangan ganggu saya, Tuan. Kalau kamu ingkar, keluargamu pasti ingkar. Kamu diam, berarti kamu ingkar. Jangan seperti itu, Mas Sito. Aku tahu kamu takut dimarahi ayah. Untuk apa menasehati dia, Tuan Putri? Dia telah mengotori istana. Maafkan saya, Tuan Putri. Demi keagungan Paduka Fir'aun sesembahan kita, akan saya hadapkan budak ini bersama keluarganya sekarang juga. Sujudlah, agar kamu diampuni, Mas Sito. Ibu. Anakku. Sembahlah aku, Mas Sito. Dan aku jadikan kamu sekeluarga manusia merdeka. Apa yang membuatmu berani mengingkariku, Mas Sito? Allah Tuhan hamba mampu menciptakan seekor semut paduka. Beraninya kamu. Kalau aku masukkan kamu ke penjara. Jangan, ayah. Mas Sito itu ingkar. Dia harus dihukum. Terimalah itu, Anissa. Anissa tidak akan terima. Anissa benci ayah. Diam kamu, Anissa. Mas Sito, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Semoga Allah mengeluarkan saya dari sana. Penjaraku paling kuat di Mesir. Bagaimana mungkin Tuhanmu bisa mengeluarkan kamu jika tidak aku izinkan? Jangan bodoh, Mas Sito. Ada apa ini? Siapa kalian? Beraninya kalian membius kami. Mengapa Tuan bisa tidak tertidur? Aku pernah minum darah ular. Aku kebal racun, apalagi obat bius. Kalau begitu, Tuan tentu tidak takut mencoba kue ini. Ini yang terenak di Mesir, Tuan. Siapa takut?
Tapi begitu aku selesai memakannya, kamu akan tetap menyesal melakukan ini semua. Mengapa aku mengantuk sekali ya? Bangun! Kita dibius! Aku harus menangkap kalian. Aku harus... Putri, ayo kita pergi Mas Ito. Mesir bukan rumah kita lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau mendengarkanku. Kejar kereta satu. Ya Allah, kuatkanlah imanku dalam menghadapi ujian ini. Aku rela menyerahkan jiwa ragaku demi surga yang telah Kau janjikan. Lindungilah keluarga dari kekejaman Fir'aun. Kuserahkan keselamatan suami, anakku, dan bayiku ini padamu, ya Allah. Itu kemari! Keluarkan bayi itu! Ayahmu Tuhan Mesir Anissa. Ayah tahu segalanya. Sembahlah aku Mas Ito, atau ku ceburkan bayimu. Paduka Fir'aun, izinkan hamba mati bersama bayiku. Maafkan ibumu, anakku. Ya Allah, ampunilah hambamu yang tidak berdaya ini, ya Allah. Sabarlah, ibuku. Janganlah bersedih. Surga telah dijanjikan bagi orang-orang yang sabar. Anakku. Pengawal! Ceburkan Mas Ito! Jangan, ayah. Bebaskan Mas Ito dari hukuman ini. Ito! Relakan saya bahagia, Tuan Putri. Izinkan saya menuju tempat aman yang Ayahanda akan mampu menyelamatkan saya lagi. Tidak bisa menyengsarakan Mas Ito lagi sekarang. Dia sudah bahagia.
Bukankah ayah tadi melihatnya tersenyum? Terkutuk kamu, Masito! Selamat jalan, Masito. Selamat berbahagia. Masito, kau wanita pilihan Allah, menuju surganya.